Man, godok-godok gula merah. Sekarang kita masak apa ya teman? Ketannya, pulutnya. Ini pulutnya. Pulutnya tadi sudah kita cuci. Ini satu berapa itu? Satu setengah tekong. Satu setengah tekong. Satu setengah kaleng satu susu. Satu setengah kaleng susu. Kita nanti mau bikin godok pulut ini teman-teman. Godok pulut, wow mantap ini teman. Godok pulutnya. Wow, kita paruh dulu. Sekarang kita kasih air. Kasih air putih ukurannya. Ini. Airnya sedikit aja. Sedikit aja. Setengah ruas. Oke, setengah ruas. Kita tambah sedikit lagi. Jadi satu ruas. Setengah ruas. Setengah ruas. Ini ha, ukuran okay. Airnya sudah. Sekarang kita masak dulu berasnya, beras baru, pulutnya. Baru kita lanjut ke proses berikutnya. Durian-duriannya, wow mantap, cerah sekali hari ini. Di pagi hari ini sangat cerah, jadi kita bisa di halaman rumah kita. Oke, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman kita di channelnya S Cooking. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini kita mau masak godok-godok pulut teman-teman. Wow, godok-godok pulut. Atau godok-godok ketan nanti. Godok-godok ketan, mantap. Di sini kita udah masak tadi pulutnya. Ini. Bagus. Kita masaknya pakai air aja. Pakai air. Karena nanti mau digoreng lagi. Oke. Ini nanti man. Enggak usah pakai santan. Pulut ketannya. Di sini kita udah ada bahan-bahannya. Oke. Ini ada tepung terigu. Tepung terigu. Tepung terigu. Berapa? Seperempat tadi. Seperempat. Oke. Kita kasih ini nanti ada gula sama soda kue. Soda kue. Garam sama soda kue. Wow, mantap teman-teman. Ternyata linglung. Garam sama soda kue. Garam cuma sama soda kue, tidak jadi garam, disini. Tidak jadi gula. Ini ada air 250 ml nanti kita kasih sama tepungnya. Ini ada gula aren nanti untuk godok-godoknya. Berapa banyak ini? Gula arennya tadi ini seperempat ini. Seperempat. Oke. Mantap lah. Mantap, Cil. Mantap esotinata. Oke. Sekarang ini kita kasih air tepungnya. Wow. Diaduk rata. Kita masukkan soda kue sama garamnya. Sama garam. Oke. Mantap ini nanti. Godok-godok pulutnya. Godok-godok pulut anti gagal. Seperti yang dijual di pasar-pasar. Maknyos. Ini mantap juga teman-teman ya, untuk ide bisnis. Antar-antar ke warung biar lebih jos tambahannya. Oke, diaduk sampai rata teman-teman. Maaf kita harus kipas-kipas terus karena ya musim panen ayam. Lalatnya masih banyak teman-teman. Itu dia diaduk sampai merata, serata mungkin. Kita tidak punya bahan banyak, cuman sedikit garam sama soda kue dan juga gula aren. Sekarang kita bulatkan dulu pulutnya. Oke. Dibulatkan pulutnya teman-teman. Itu sudah selesai itu sampai aduk sampai encer. Enggak usah terlalu encer. Oke. Mantap. Halo. Aduh, ada yang pemalu. Minyaknya kita panaskan teman-teman ya, sambil membulatkan pulutnya. Nah, ini sistemnya bulat. Ini si bocil merengek lagi nih. Apa itu, Cil? Halo, apa? Merengek aja kau, Cil. Cil. Oke, mantap.
Api. Puasa lagi sekarang. Puasa. Puasa udah lebaran masuk puasa. Puasa enam dia. Puasa enam. Masa si bocil puasa wajib aja enggak kuat kamu, Cil? Mantap. Mantap. Oh, oke. Ini dendengan pulutnya. Kita salin dulu. Oh, mantap pulut dendengan. Udah dimasak pakai air saya kayak nasi. Pakai air tawar aja. Nanti baru kita bulat-bulatkan, terus kita goreng sama tepungnya. Ya, di sini kami depan rumah punya kebun burung. Nah, itu banyak sekali bunyi-bunyi burungnya, ya kan? Burungnya banyak, nyampur-nyampur bunyinya. Ada yang suara besar, suara kecil, suara halus, macam segala macam. Apa, Cil? Merengek lagi. Ini ada yang nitip, mau cubit pipimu katanya. Ha, ini ku cubit pipimu. Mau pulut? Lagi hanya pulut lah. Mau enggak ya? Pulut. Apanya? Bulatkan pulutnya ini. Ketannya. Yeah, ketannya. Sekarang kita bulatkan. Pakai tangan ya? Pakai tangan aja. Karena tangan kita udah dicuci. Udah dicuci. Udah bersih. Udah bersih. Yang makannya pun kita aja ya. Pokoknya kebersihan itu harus dijaga mulai dari dalam hati sampai luar. Oke, itu dia. Ukurannya sesuai selera aja. Ya, sesuai ya. Selera. Mau besar mau kecil. Kayak gini caranya dikepal-kepal. Dikepal-kepal. Oke, dikepal-kepal. Bulatkan situ. Oke. Ini minyak. Bagi teman-teman yang belum coba ini harus coba ini. Harus enak. Coba. Enak. Enak. Mantap. Mantap. Bulatnya. Bulatnya itu segini aja mungkin. Ya, sebesar ini lah. Kecil kali. Kepal-kepal biar lebih mantap. Oke. Kita tunggu untuk selanjutnya. Mantap, Cil. Teman-teman, ini minyaknya sudah panas. Jadi sambil ngepal kita sambil menggoreng. Sambil mengepal sambil menggoreng. Oke. Aduk-aduk. Wow, dari mana saya? Dari sini. Pandai. Aduk-aduk. Oke. Ini nampaknya sudah panas. Sekarang kita goreng dulu nih. Godok-godoknya. Digoreng dulu. Kita celupkan teman-teman ke dalam tepungnya. Pulutnya celupkan dalam tepung. Masukkan ke dalam minyaknya. Oke. Wow. Bikin godok-godoknya sangat gampang teman-teman, dan bahan-bahannya juga mudah, praktis dan enak. Ini sangat cocok untuk ide bisnis ini. Untuk ide bisnis. Cocok sekali. Godok-godok pulut. Mantap teman-teman, wangi harum. Wow. Wow. Langsung dibalik. Bagus. Dia boleh lari jatuh saya. Mantap. Apel. Bocil main sepeda lagi gitu. Pandai naik sepeda. Oh, pandai. Oke, jangan dekat tungku itu, nanti terbakar. Angge. Teman-teman. Sampai matang ini. Sampai matang. Oke.
balik-balik ya, supaya tidak hangus nanti. Hampir matang teman, ya. Baru hampir matang, sebentar lagi nampaknya. Bagus teman-teman. Godok-godok pisang, godok-godok pulut. Godok-godok pulut atau godok-godok ketannya. Godok-ketan. Mantap ini nanti. Ini adalah godok dari kampung kami teman ya. Gini cara bikinnya. Kampungnya SS Cuking. Oke, mantap. Ya, nampaknya sudah matang teman. Kita angkat. Nah, dia jangan terlalu gosong. Kuning-kuning emas juga boleh diangkat. Ini sudah sebagusan ini teman. Karena nanti mau kita kasih gula aren. Oke, mau dilumuri. Tambah manis. Dilumuri gula aren. Pokoknya, wah, pasti teman-teman ketagihan nanti kalau udah bikin ini. Ketagihan godok-godok. Sangat bagus hasilnya teman-teman. Wow. Sekarang ini kita goreng, masih ada yang masih mau ada kita goreng lagi. Sedikit lagi. Jangan lupa dilumuri dulu pakai tepungnya tadi. Supaya jos. Masukkan ke dalam tepung kayak apa, bikin kue apa? Kue apa, tahu isi. Ini namanya. Mengkecapoh. Gelega. Masak gulanya teman-teman, ini dia. Gulanya kita kasih ke atas tungku. Gitu, dipanaskan. Ini dia yang siap kita goreng tadi. Wow, mantap. Sekarang kita panaskan apanya? Gula arennya. Gula arennya. Kita kasih air. Baru nanti kita lumuri semua. Ini kita masak sampai mendidih. Masak gula aren ini. Maknyos sekali nanti ini. Apanya? Godok-godok pulut. Ini teman-teman bentuknya. Lebih dekat. Ah, ini dia. Wow, cantik teman. Apalagi nanti dikasih gula aren di sana. Tambah manis. Wow, mantap lah pokoknya. Oke, kita tunggu gula arennya mendidih. Ini teman-teman, gula arennya. Gula arennya sudah mendidih. Mendidih, menggelegak. Dia cantik rupanya. Cantik rupa. Tinggal kita masukkan godok-godoknya ke dalam. Terus kita aduk-aduk. Biar bisa disantap nanti teman ya. Maknya sini ya. Di saat berapi kita masukkan. Wow. Masukkan semua teman. Wow, diaduk-aduk. Mantap nih, godok-godok pulut. Godok-godok pulen. Wow. Aduk sampai rata teman-teman. Wow, sudah tak tahan nih, pengen nyoba. Sudah tak sabar. Ya, wis. Cantik teman. Godok-godok gula merah. Godok-godok ketan gula merah ini. Sungguh mantap nampaknya. Diaduk sampai rata teman ya. Iyo, wow. Renyah, manis dan lembut ini teman ya. Oke, kita tunggu teman. Ya, wow, cantik sekali, sudah selesai. Sekarang kita tinggal santap dan makan. Wow, hush, mantap. Sekarang kita coba dulu apanya. Godok-godok ketannya. Ketannya. Mantap. Anget mau ombuk ya. Masih panas teman-teman. Mana kita ombuk? Kita gurih dan lembut. Jadinya tuh. Makan-makan, nombok. Sobohan, ha.
Oh, lahar sir. Mantap, Jel. Mantap. Masih panas, teman-teman. Mantap. Ini harus dicoba nih rumah. Angin. Ambu-ambu. Ramai tak? Ambu. Ambu. Mantap ini teman-teman. Olah nak dingin. Semoga teman-teman suka. Ya siap dan beli oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.